Baik penonton, pecinta seni yang berbahagia, bersama-sama pada malam hari ini kita akan menyaksikan penampilan pertama persembahan Sekagong Kebiar Anak-anak Sanggar Tabuh dan Tari Sakura Dewata yang akan mempersembahkan Tabuh Teluh Pepanggulan Wingkang Ranu. Indahnya alam pegunungan dengan pemandangan yang terbentang luas berpadu dengan keindahan alam di Bali, terlebih suara kicauan burung yang merdu diiringi dengan keindahan Danau Batur yang memancarkan aura kesucian dan kedamaian dapat membangkitkan rasa indah dalam jiwa. Selaras dengan sumber air yang mengairi Pulau Bali, yaitu Danau Batur, yang harus kita jaga kebersihan dan kejernihannya. Mereka yang menjaga adalah mereka yang tinggal di pesisir Danau Batur, yang dikenal sebagai desa Wintang Danu. Mereka berperan secara skala dan niskala untuk memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Beranjak dari fenomena di atas, muncullah sebuah letasan karya seni Tabuh Teluh Pepanggulan yang berjudul Wingkang Ranu, yang dengan interpretasi kecepatan sebuah bunyi karakter dan warna suara yang dipadukan dengan unsur-unsur musikalitas gamelan Bali. Penata Tabuh, Iwayan Endra Wiradana SSN. Koordinator, Iwayan alias Trawan. Penanggung jawab, Nyoman Gede Nuade SH. Para penonton pecinta seni yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama Tabuh Teluh Pepanggulan Wingkang Ranu, persembahan Sanggar Tabuh dan Tari Sakura Dewata sebagai Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.
Thank you.
Thank you.